Dua rumah ini terpencil di dalam hutan, tanpa listrik, tanpa jamban. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lokasi ini Kampung Balung Tongtong, Kecamatan Kedung Adem, Wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun rumah yang satu dihuni seorang nenek dan seorang kakek atau berdua saja karena semua anaknya enggan untuk ikut bertempat tinggal di sini dan semua anak tersebut memilih hidup di Surabaya. Adapun rumah yang satunya dihuni seorang nenek dan anak laki-laki, anak tiri, namun anak tersebut ada keterbatasan pendengaran dan keterbatasan akal pikiran. Mereka semua hidup di tempat ini mulai sejak lahir sampai mereka-mereka semua sudah pada tua. Walaupun mereka semua tahu dan pernah mendengar tentang TV ataupun radio, namun mereka semua tidak tahu persis dan tidak paham apakah itu televisi dan apapulakah itu radio, lebih-lebih HP Android. Mereka ini bila malam untuk menerangi kegelapan diterangi dengan menggunakan lampu teplok dengan bahan bakar solar. Kalau dulu lampu teplok bahan bakarnya adalah minyak tanah, namun karena sekarang tidak ada lagi minyak tanah, mereka menggunakan solar. Namun bagi mereka ini semua, walaupun selama hidupnya tanpa WC, tanpa jamban, itu tidak masalah dan tetap nyaman. Apabila ingin membuang sesuatu, tinggallah pergi di bawah pohon jati. Disitulah mereka membuang kotoran dan dibuntuti ayam peliharaan dan selanjutnya dibersihkan atau dimakan ayam. Jadi hewan-hewan piaraan ayam-ayam mereka semua tidak terlalu beban urusan pakan. Semua sudah langganan tiap hari. Kula nuwun, Pak. Assalamualaikum. Namun kendel dolan, Pak. Apa mungkin apa? Dalam? Mungkin apa? Kula namung dolan iku bar ndamel gambar video. Mriki niki dusune napa lho Pak niku, Pak? Kerajaan. Kerajaan? Nggih. Oh. Sampeyan pundi? Kula Bojonegoro. Nggih. Amat sos monggo niki. Nggih. Mriki niki namung kalih griya niki nggih? Nggih. Oh. Mboten ngangge listrik niki. Oh, nggih. Boten nanten listrik Ibu nggih. Mboten. Lah terus lek dalu ngoten niku pripun Bu? Peteng. Nggih. Angge ublek nggih. Nggih. Berarti yo ora ndelok TV-TV-nan ora radio-radio-nan nggih. Mboten. Mboten nate ningali TV. Nggih. Niki paringas po Bu sinten jenengan? Mriki. Nggih. Bu Warini. Bu Warini. Arineng. Bu Warineng nggih. Niku nyukun. Oh. Jenengan paringas po Bu Warineng. Nggih. Nggih. Lah terus niki Bapak ampun. Niki yoga nggih niki nggih. Nggih. Oh. Bapak sampun kapundhut. Nggih. Nggih. Terus namung tiyang kalih yoga niki nggih. Kalih niku. Nggih sampun Bu, kula tak nyuwun pamit. Nggih. Nggih. Bu Wari ning nggih. Niki open-opene mendo niki nggih. Nggih ngopeni. Lah saben dinten merdamel napa lho Bu? Oh, ngeretnya mendo niku nggih.
Berarti itu mriki niku mboten ngangge listrik nggih, mboten ngangge jamban nggih. Mboten ngangge bis. Nggih, mboten ngangge WC nggih mriki. Mboten. Lha terus lek bocah teng pundi? Sor-sor Jati ngoten niku nggih. Mengke ditatoli pitik. Nggih. Terus boten nonton WC berarti lek bocah teng Sor Jati mengke diresiki pitik-pitik ngoten niku nggih. Nah, para penonton sekalian, kita dengar sendiri dua orang hidup di tengah hutan, terus tanpa listrik, tanpa jamban atau tanpa jumbleng. Jadi kalau membuang itu ya di bawah-bawah pohon jati yang ada di sebelah kanannya rumah itu. Terus nanti ditotoli pitik. Jadi tanpa dibersihkan setelah dibuang nanti ayam-ayam itu pada berebut semuanya. Paham yang dimaksud? Unik toh ya. Sungguh gimana ya? Dibilang sedih juga. Gimana dibilang unik ya gimana, tidak bisa terlukiskan atau diucapkan dengan kata-kata lah dua rumah yang ada di tengah hutan ini. Terus di sini benar-benar seperti di era tahun 50-an. Rumah terbuat dari bambu. Terus hewan-hewan ternaknya itu ya berupa kambing cempling, kambing kacang seperti ini. Bagaimana menurutmu? Bagi Anda yang ingin berkunjung ke lokasi ini, ya bisa hubungi admin. Mungkin Anda-Anda yang berada di luar daerah yang ingin tahu tempatnya, ikuti vlog perjalanan menuju ke kampung tersebut. Jadi ini bisa dinamakan kampung, walaupun hanya ada dua rumah. Buat tentang saben jenengan. Nggih. Oh, bapaknya pun mboten wonten. Berarti namung kalih. Oh, nggih. Punika yoga kualon nggih. Oh, ikane bapak e. Oh, nggih. Lah nggih to mbayang nih, ora ning listrik. Dahane lek peteng bendino nggih bumi. Lah nggih. Dilah ublik. Ya nggih. Kayak jaman tahun swidak, jaman gestok niku nggih. Oh, dadi sing mekane nggih abang ngoten, Mas. Oh. Kados gas bentar. Dadi nggih solar nggih. Nggih. Mboten nggih minyak tanah. Mboten. Berarti ora roh rasane ndelok TV lho. Lah nggih mboten lho. Lah ngalah iki lho. Lah nggih. Biyane mbae ten mriki, mbae biyane dongan iki waune. Bahiran ten mriki ngoten lho. Lah nggih. Kok eneng omah loro nang tengah alas ngeten. Tapi toyone nggih terus umur mriko. Tau sampane Mas. Nggih. Toyone tapi lah nggih, lek niku lek ngek niku sing repot nggih mboten ngangge WC nggih. Nggih. Teng sor-sor Jati mungkin nggih rebutan pitik. Selanjutnya sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan keluarga yang satunya
Ikuti dulu vlog perjalanan menuju ke lokasi tersebut. Kita mulai dari perempatan Pasar Kedung Adem, Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Pasar Kedung Adem, tempatnya di perempatan, kita ngambil ke timur ke arah Desa Bekatul. Dari pasar tersebut sekitar 5 km. Pada kali ini kita dari arah Sroyo atau dari arah utara, sampailah di perempatan Kedung Adem. Bila lurus sampai Sukarami, bila ke kanan sampai ke Sugih Waras, kita ngambil yang kiri alias ke timur. Dari tempat ini sekitar 5 atau 6 km. Nah, tentunya dengan penjelasan petunjuk arah menuju lokasi tersebut, Anda sudah bisa memahami walaupun saya tidak menampilkan seutuhnya. Sekarang kita sudah berada di lokasi. Inilah Kampung Bolong Tongtong atau Balung Tongtong yang hanya dihuni 2 rumah bambu. Kendati pun hanya dihuni 2 rumah, namun tempat ini pun tetap ada namanya, yaitu Dusun Balung Tongtong. Suhunya panas. Terus apa ya? Hanya ada manuk kutut. Suara-suara manuk kutut. Rumah yang ada di sini itu terbuat dari anyaman bambu. Padahal di sini itu wilayah hutan jati. Nah, sebelum kita sampai rumah, ada beberapa kambing. Ada kambingnya. Berarti ini didiami orang. Oke, coba kita dekati bagaimanakah tentang rumah itu dan bagaimana pulakah tentang penghuni rumah tersebut. Ini kambing Jawa, kalau orang Jawa mengatakan ini wedhus kacang atau wedhus Jawa ya. Nah, kambingnya itu kecil-kecil, kerdil-kerdil, tapi gemuk-gemuk. Nyuwun sewu, Bu. Namung dolan. Tempere iki iki namung sak kakane iki, Bu. Nggih. Oh, berarti dalam? Daleme pun. Kula Jonegoro. Enten napa? Niku mau badhe teng kendung kek kendel kok ana omah mencir teng alas lho ngoten. Ayo ngene iki. Jonegoro. Nggih. Dadi teng kendung iki napa? Dolan ngene kanca kula. Tak kira nek omahe akeh ngoten bakne namung sitok ndil niki nggih. Nggih. Lah iki ngeten iki omahe bolong kabeh ngeten. Nggih to, Bu, mboten napa-napa. Lah ngeten iki lek geduran bancakan ngene ya. Ora geduran celokne wong sawah-sawahane, Mas. Oh, dadi lek geduran ngeten iki celokne wong sawah-sawah ngeten iki nggih. Padha wae to, Mas. Padha wae. Sing penting ak dungane. Nggih. Masih wonten dison. Dari bapak itu mundi? Tersabin, Pak. Tersabin? Yeah. Oh. Berarti namung kalih bapak itu nggih teng mriki. Wong loro ndil. Kalih niku dereke niku nggih mboten pati karo ansah niku kerja ning Surabaya. Jalan apa, istri? Sakit. Jalan apa, istri? Jaler. Oh. Yang gini kok api eneng omah mencir dan tengah halas dewi kan ngotot. Tapi ayam gini. Gini. Ayam apa tamas? Lalu rasanya apa apa? Non, lo kok raro rasanya apa apa? Gini gini kata yang belaku lara natur lo. Lek teng pasar. Es ya, pengen belaku. Pengen es, pengen bakso ya. Ya gak melaku rana.
lek sepeda sampean salah pundi? Kula salah tuh mriku sanding sumur kumpan niko. Toki ambaan sampean. Nggih. Enten perlu napa, Mas? Mboten kan teng Kendung ngampiri ngene kanca merdamat ing Surabaya riyen. Kek niku kan Kendung sinten to namine? Berarti damel griya teng mriki katriyen nggih. Nggih, kae Mbah. Oh, Kat Mbah. Ngeten mundak ngeten iki. Pancet. Lah putrane sampai teng pundi? Putrane kok gak ora teng mriki tetes Surabaya. Oh, yo gane teng Surabaya sedo yo. Berarti teng mriki namung kali bapake. Nggih. Kuwi teng pura nang mriki yang ngeten mriki ini. Nek ana ngeten iki ate yang nopo to, Pak? Kepaksaan. Tapi lek ta kepaksaan. Tapi lek kan kan biyen asline nggih kraos, nek mboten asline mboten kraos. Nggih. Astu niku. Tapi ya ora kaya nek tanggane to, Mas, kok mecet. Tapi apa-apa ya yo pengen duwe tangga jenenge. Nggih. Pengen duwe tangga kan nggih. Ada napa-napa tapi ya iki enggak ngoten. Jangan tadi iki. Geli-geli. Lah mriki niki nderek dusun apa niki? Dung adem. Niki Balong Tongtong. Napa? Balong Tongtong. Balong Tongtong. Bolong Tongtong napa Balong? Balong, Balong. Balong Tongtong. Nggih. Dusun Balong Tongtong. Iki kan iki liyane wong sawah kok. Amin. Nggih. Matur suwun. Yo gek prabote menapa mawon. Iya ngene iki. Omah yo ngene iki kok. Nggih nggih nggih. Ya elek-elek ngaten iki. Lho, sing penting mlebu omah. Niki kan kula kadhe kareh mendhet gambar. Gambar napa? Video. Oh, betul nanti yang mereka nggih. Sepan. Film enten. Oh. Film. Lah niku mungkin griyane ngene jenengan kan nggih. Itu hadane derek. Oh, sederek. Berarti orang orang surup niki nggih. Nah, mengenai dua rumah yang ada di dalam hutan ini, kita bisa melihat dan sudah mendengar sendiri kehidupan mereka di sini sejak dulu, sejak cikal bakal turun-temurun. Dan untuk rumah yang ini didiami oleh dua orang suami istri, maksudnya dua orang saja, dan anaknya pun enggan tinggal di sini. Jadi anaknya itu sekarang ada di Surabaya. Jadi kampung ini dihuni oleh 4 orang. Niki mboten enten sapi ini, Mbak. Oh, mboten gadah sapi. Namung mendo niku nggih. Napa ne? Oh. Nggih. Wow, namene dusun apa, Mbak? Bolong apa? Balong Tongtong. Balong Tongtong nggih. Nggih. Ala kok kandha wong kana tanggane sampean. Kandhane ya nyapor apa-apa to. Balong Tongtong. Eneh omah loro muan. Eneh omah loro. Sing sitok. Wedhuse akeh sing sitok.
Niki mboten rumat rumat bojo Mas. Wedhus kok rapayu golek. Lho kok rapayu kene napa? Lah marai wedhus cilik ngene iki. Anu, mboten wedhus gedhe. Kunting-kunting ngoten iki, Pak. Krecel-krecel nggih. Berarti ini cili-cili wis umur gini gini. Iya iya. Ya itu gini ngotor nih guys. Lagi buris. Itu umur pinter nih sini gini. Gak ada sana si tengulan. Niku. Wedus kacang. Oke. Rasane ya, wedhus ngono ora didol, didol jatah gedhe iki lho. Nggih dijol sing PE tawa ngoten niku. Nggih. Kan ngoten niku lho, tapi niki namung pinten ngeten iki lho 250, Mas. Sitok. Nggih. Oh, sing cilik ngeten sitoke payune namung 250 iki. Lah aku lihat kok dijatah gedhe aleh eta aku. Sampeyan gedhe. Ya digedhekne menawa gelem gedhe. Oke, sekian. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten video YouTube ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Salam sehat untuk semuanya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.